Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh bangsa Indonesia, dimanapun Anda berada, perkenalkan, kami dari Komunitas Guru Mengajar untuk Nusantara atau Gumun. Komunitas ini beranggotakan para guru yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Komunitas ini eksis berangkat dari keprihatinan para guru terhadap kondisi bangsa Indonesia yang baru diuji oleh Allah dengan adanya pandemi COVID-19. Untuk itu, wujud nyata kontribusi kami, para guru mengajar untuk Nusantara, adalah mengadakan pembelajaran secara online terjadwal dari jenjang SD, SLTP, maupun SLTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Keluarga Besar Guru Mengajar untuk Nusantara, mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan Indonesia terus mencetak generasi yang unggul, cerdas, bermartabat, dan berkarakter. Pendidikan di Indonesia akan menghasilkan insan-insan yang kreatif. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju dan berkualitas. Mari kita buang segala kemustahilan, terus belajar dan berkarya untuk bangsa. Semoga pendidikan Indonesia semakin maju dan pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan guru se-Nusantara. Membantu adanya virus corona di Indonesia sehingga siswa tetap belajar, tetap berkarya walaupun kita tetap di rumah saja. Dengan harapan hari ini menjadi tonggak generasi milenial untuk menaklukkan jagat raya sesuai keberhasilan nenek moyang kita menjadi penakluk dunia. Intinya bisa menjadikan warga Indonesia menjadi lebih berat. Jangan pantang menyerah. Perjuangan yang gigih, sesulit apapun, akan menguatkan hati, pikiran, jiwa, dan raga. Semoga pendidikan menjadi lebih maju dan lebih berkualitas, sehingga menghasilkan anak-anak bangsa yang cerdas, terampil, dan kreatif. Tetaplah semangat mengejar ilmu pengetahuan. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju dan berkembang, dan melahirkan generasi-generasi bangsa yang dapat memajukan bangsa Indonesia. Belajar yang beriman, berilmu, dan berkarakter sehingga menjadi generasi emas yang membanggakan. Untuk menjaga budaya daerah sebagai akar budaya nasional. Dengan dukungan peran serta orang tua dan masyarakat sebagai sumber kekuatan dalam memperbaiki kinerja pendidikan. Semoga seluruh peserta didik di Nusantara dapat selalu tetap semangat, tetap berjuang untuk melakukan yang terbaik. Harapan kami jadilah generasi milenial yang beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur. Semoga pendidikan kita lebih bermakna dan berkualitas. Karena dengan pendidikan, kita bisa mengubah seluruh dunia. Semoga pendidikan di Indonesia semakin jaya, mampu menciptakan generasi yang mempunyai karakter tinggi, daya saing tinggi dengan bangsa yang lainnya. Menjadi insan yang ikhlas dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Depannya lebih menghuni dan bisa membentuk karakter generasi emas bangsa. Dengan harapan, jaga ibadah, jaga kesehatan, tetap semangat, stay at home, social distance. Profesiku memenuhi panggilan hati, mencerdaskan anak bangsa. Aris Avandri, SPD. Dalam karya Guru Mengajar untuk Nusantara, sungguh mulia profesi ini, membentuk karakter anak sejak dini. Guru adalah profesi kami, mengikuti panggilan hati.
kami akan selalu ada membangun generasi bangsa. Kami bangga, Guru Indonesia. Guru mengajar Nusantara. Untukmu, para siswa, Senusantara ku dedikasikan profesiku memenuhi panggilan hati. Kami akan selalu ada membangun generasi bangsa. Kami bangga Guru Indonesia. Guru mengajar untuk Nusantara. Untukmu para siswa, Senusantara dedikasikan. Profesiku memenuhi panggilan hati, mencerdaskan anak bangsa. Guru mengajar untuk Nusantara. Karya Aris Afandi, S.Pd. Asah asih makna. Pendidikan adalah nadi seorang guru. Pendidikan adalah cengkrama guru, siswa, dan orang tua. Pendidikan adalah impian setiap anak manusia. Sungguh mulia profesi ini, membantu karakter anak sejak dini. Guru adalah profesi kami, mengikuti panggilan hati. Nusantara. Para siswa Senusantara.